Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube. Ica Ica. Hi guys, how are you today? What's up? So, jadi di video kali ini temanya What in my bag 2024. Okay, let's see. Pertama di sini ada permen. Nah, ini aku ada permen. Ini selalu ada, wajib banget ada di dalam tas saya. Nah, ini permen fungsinya untuk nafas, biar nafasnya seger, ya kan? Oke. Kemudian di sini ada wallet. Nah, ini khusus buat naro kartu. Dan ini ada dompet. Ini kan tas besar, jadi dompet besar kayak gini bisa masuk. Nah, ini ada dompet. Ini juga buat naruh kartu. Ini buat naruh kartu yang penting-penting saya taruh sini, ya. Kemudian di sini ada buku buat nyatet-nyatet. Bedak. Dan ini ada HP, ada masker, ada tas B, ada lipstick. Lipsticknya udah mau habis. Ini lipstick, ini spray, aku suka banget. Ada power bank. Ada hand cream. Ini hand cream tok-tok ya guys. Kemudian ini ada tas buat naro receh. Kemudian ini ada card. Oke. Ini ada permen. Nah, ini permen OB, wajib banget ada dalam tas. Ini fungsinya buat tenggorokan. Bagus banget buat tenggorokan. Dan ini ada bullpen buat nyatet-nyatet. Ada tisu. Ada handset. Ada parfum One Direction. Wangi banget, guys. One Direction. Cantik banget ya. Oh, kemudian ini ada receh. Ini ada kunci apartemen. Dan ini ada surat. Ini ada receipt, surat dari tas ini. Nah, ini receipt harga tas ini. Terus ini dikasih kaca. Nah, jadi kacanya sesuai dengan ini.
Oke. So guys, jadi ini ada cardnya dari Bottega Veneta. Ya, kalau misalnya sendiri. Oke guys, nggak ada lagi. Fini. Sudah habis, nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Ya Allah, ada nih guys, cincin saya guys. Ini ada uang koin lagi. Udah nggak ada tuh. Nggak ada. Udah habis. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video, please. Once more time, guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye, love you so much.